Tauhid Channel. Kita walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak tahu wujudnya Rasulullah, kita hanya diperintah untuk beriman. Dan nanti kita insya Allah, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di padang mahsyar yang pertama kali kita damba-dambakan adalah kita melihat wajah Al-Habib, melihat wajahnya Rasulullah, ketemu dengan Rasulullah, mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, yang semua para nabi tidak mampu, tidak berani untuk memberikan syafaat, akhirnya dipasrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali kita idam-idamkan adalah melihat wajah Nabi, berkumpul dengan Nabi, menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang paling menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam ibadah mereka, mutaba'ah, mengikuti ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menjalankan kebid'ahan, kesyirikan, yang mereka jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang khalis, yang murni, ya. Kemudian mereka menjalankan kebid'ahan, ajaran yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ketika di padang mahsyar, ketika mereka ini ternyata ketika di padang mahsyar, ketika akan melewati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ada orang-orang yang diusir dari telaga Nabi. Kemudian Nabi saking rahmatan lil alamin, sayang dengan umatnya, Nabi berkata, hum ummati, mereka itu umatku. Kenapa diusir? Ya, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, innahum qad baddalu wa ghayyaru. Innaka la tadri ma qad ahdatha ba'dak. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Mereka ini adalah orang-orang yang merubah ajaran kamu. Termasuk orang-orang yang syirik, termasuk orang-orang yang bid'ah. Pelaku kebid'ahan. Mubtadi, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi dijelaskan, akhirnya mereka ini diusir. Sohkon, sohkon. Eh, bu'dan, minggir kalian. Enggak boleh minum dari telaga Nabi. Ya subhanallah. Jangan sampai menjadi orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi diusir oleh Nabi. Tauhid Channel.